Halo Sobat Miners, jumpa lagi di Crispy Crypto. Ya, di video kali ini gue bakal bahas apa yang terjadi setelah Ethereum itu di merge atau Ethereum 2.0 atau yang namanya Ethereum Proof of Stake, yaitu Ethereum tidak bisa di mining lagi. Ya, seperti berita yang simpang siur ya. Dan ini udah bukan cuma simpang siur lagi sih. Ethereum merge itu akan terjadi. Ya, bisa terjadi di Agustus sesuai kata-kata developernya, bisa juga terjadi di Oktober, atau kepercayaan orang-orang adalah tidak akan terjadi sampai setidaknya awal tahun 2023. Karena kalau misalnya menurut miners-miners yang udah lebih lama miningnya, sebenarnya Ethereum merge itu kan sudah rencana dari tahun 2017, cuma belum terrealisasi sampai sekarang ya. Cuma kalau misalnya menurut gue sih, sebenarnya nih, developernya juga udah mulai dikejar-kejar nih, kapan proof of stake, kapan ya Ethereum gak bisa dimainin lagi. Karena sebenarnya udah banyak banget dana yang tersimpan dan terkunci di dalam Ethereum merge itu sendiri. Nah, jadi di sini sih kalau gue ya sebagai miners, gue kayak waktu memulai mining ini juga gue udah lumayan gitu pikirin apa sih yang kayak koin alternatif apa nih yang bisa gue mining setelah Ethereum itu udah nggak bisa dimining lagi. Dan kalau misalnya buat gue, mungkin sebenarnya nggak akan ada koin ya sejauh ini yang akan menghampiri nilainya Ethereum ya. Kalau sekarang kan sampai 1.000 dolar alias 15-16 jutaan. Sejauh ini kan belum ada tuh koin yang mendekati itu sedikit pun ya. Biarpun koin top 10-nya aja belum ada yang sampai ke 1.000 dolar. Padahal lagi jatuh gini ya, jadi menurut gue sih akan susah. Tapi setidaknya kita boleh mengira-ngira lah koin apa aja sih yang bisa dimining gitu loh. Dan ini sih gue nggak ada fundamental koin itu kenapa atau apa ya. Ini gue cuma kayak preferensi dari gue sendiri. Dan inilah koin-koin yang menurut gue udah gue cari apa yang bisa gue mining dengan dua mesin mining gue. Yang satu 6600 XT dan yang satu lagi adalah 2060 regular. Oke, okay. Dan ini berdasarkan whattomine.com dan juga tocryptocalc.com. Jadi kalian bisa cek tuh. Dan ini udah gue kombinasikan dari dua website ini apa-apa aja yang bisa gue mining dengan dua rekit gue ini dengan efisien. Oke, okay. Dan yang pertama, dan ada lima menurut gue, yaitu Ravencoin, Ethereum Classic, Vero, Flux, dan Argo Coin. Oke, okay. Jadi di sini yang gue bakal bahas tuh langsung aja ke harganya ya. Dan kayak apa sih nih koin-koin ini tuh sebenarnya. Jadi yang pertama gue bakal bahas Raven. Jadi Raven Coin itu tuh dia itu sekarang harganya itu kalau di secara dolar harganya cuma 0,02 dolar alias 314 perak rupiah. Dia pernah tertingginya itu 4.012 dan 0,28 dolar secara dolarnya 0,28. Dan kenapa koin ini tuh bisa jadi pilihan gitu ya? Karena pertama si Ravencoin ini dia waktu tahun pertama kali dibikin kan tahun 2018. Waktu tahun 2018 dia kayak bikin semacam impact gitu loh, kayak bikin efek gitu ke orang-orang bahwa Raven itu tuh mungkin masa depan. Karena balik lagi ke yang pernah foundernya bilang, dia itu terinspirasi dari Game of Thrones di mana ceritanya Raven atau burung gagak itu adalah pembawa dan pengirim pesan. Jadi dia tuh sangat memvalue yang namanya pesan itu tuh harus rahasia gitu loh. Jadi dan bebas gitu. Jadi ada private-nya gitu loh. Terinspirasi dari itu waktu tahun 2018. Dan Raven itu hasil forking dari Bitcoin. Jadi dia itu benar-benar meniru yang namanya Bitcoin punya model whitelist-nya Bitcoin gitu. Whitelist-nya Bitcoin di forking, ditiru. Makanya dia sebenarnya pakai algoritmenya hampir sama kayak Bitcoin, yaitu SHA-216, tapi dia udah update biar ini jadi ASIC resistant, jadi dia pakai yang namanya algonya KaoPao. Dan itu open source, dan juga tidak ada yang namanya ICO atau Initial Coin Offering, ataupun di-pre-mine, jadi koinnya itu nggak di-pre-mine, jadi dia benar-benar pure. Dia itu pengen utility dari Raven-nya itu dipakai. Dan dia butuh orang-orang untuk men-secure network-nya. Jadi itu bisa jadi pilihan ya. Dan orang-orang sih, dan simpang siurnya berita ya, Raven Coin tuh
punya masa depan. Biarpun kayaknya mereka belum berkembang banget ya sejauh ini, dan tapi umur koinnya udah dari 2018 ke udah 2022 ini. Biarpun harganya masih rendah ya. Lalu yang kedua adalah Ethereum Classic. Sekarang harganya di 233.000 atau 15,66 dolar. All time high-nya atau harga tertinggi pernah mencapai 2.384.500 atau sekitar 167 dolar. Dan dia punya limited, gak kayak Ethereum, dia punya limited coin. Oh iya, yeah, Raven juga punya limited, yaitu 21 miliar Raven. Jadi cuma ada 21 miliar coin Raven yang bisa di mining. Sama kayak Ethereum, Ethereum Classic, berbeda dengan Ethereum, dia memiliki minim coin yang bisa di mining itu 210 juta. Algoritmnya Ethereum Classic Hash, ETC Hash. Dia originalnya dari Ethereum. Dia merasa Ethereum itu pas dia mau 2000 merasa apa namanya dia mau di merge, mau nggak bisa di mining lagi. Beberapa developer kurang setuju. Akhirnya mereka melakukan forking dari Ethereum menggunakan original codingnya dari si Ethereum, sehingga terbentuklah Ethereum Classic. Dan itu open source ya, jadi sebenarnya rata-rata koin yang bakal gue sebut ini open source. Open source itu artinya apa sih? Kita tuh bisa memodifikasi kodenya sesuai yang kita mau. Jadi kayak kita mau meluncurkan decentralized apps apa di koin itu bisa. Jadi dia open source, jadi orang-orang tuh bisa. Dan ini keluar juga 2015 ya, hampir 2015-2016. Tapi jeleknya adalah dia nggak ASIC resistant, jadi ada kemungkinan orang tuh bisa develop sebuah ASIC khusus untuk Ethereum Classic. Jadi lumayan berbahaya buat GPU miners, karena kita tahu ASIC itu tuh kekuatan hash powernya gede, bisa ngalahin GPU. Jadi lama-lama GPU bakal kalah untuk bersaing di poolnya si Ethereum Classic. Dan sejauh ini belum ada pengembangan lebih lanjut. Mungkin bisa dibilang terakhir kali pengembangan terjadi di tahun 2018-2019, yang mereka tuh kayaknya akan bikin itu ASIC resistant, tapi sejauh ini belum direalisasikan. Oke, okay. Lanjut aja langsung ke koin nomor 3, yaitu Vero. Vero itu koin tertingginya itu ada pernah di harga 20.900 atau di sekitar 1,43 dolar. Harga tertingginya pernah di 1.894.850 atau sekitar 139,77 dolar. Nanti semua harga dan sumber gue itu bakal gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung buka aja sendiri di linknya ya. Jadi ini gue langsung jabarin aja. Vero itu juga limited coin, 21,4 juta Vero doang yang bisa di mining. Algoritmnya sama seperti Raven, dia itu berpakai apa hampir kayak pakai coin punya Bitcoin punya algoritma. Dia kasih namanya VeroPow. Dan bagusnya dia karena VeroPow ini dia jadi punya ASIC resistant. Tapi sebelumnya di si Vero ini dulu bisa dimainin via CPU. Sekarang cuma bisa via GPU karena udah semakin berat block size-nya. Jadi block size-nya sampai sekarang sih masih bisa dimainin dengan GPU dengan 4 GB. Tapi kayaknya per tahun depan dia harus sudah bisa dimining sama apa 2024 gitu, dia cuma bisa dimining sama GPU dengan size-nya 6 GB karena block size-nya yang semakin besar. Oke, lalu lanjut lagi langsung ke koin selanjutnya adalah Flux. Flux itu 0,44 dolar, dia itu belum bisa di trade di Indodax. Jadi kayaknya belum, ataupun di toko kripto, kalaupun kalian bisa di toko kripto pun itu mesti convertnya ke USDT, belum ada convert langsung ke BIDR atau ke rupiah. Jadi belum bisa. Tapi all time high-nya Flux itu ada di 47.952 atau sekitar di 3 dolaran. Dia itu dulu dia itu nodes-nya itu pakai namanya Zellhash. Jadi dia ada dua macam ya. Kalau Flux itu, jadi itu Flux tuh nggak mesti dimain pakai mesin mining. Dia itu bisa dimain pakai nodes. Nah, nodes itu tuh apa tuh? Jadi kalian beli kalian tuh misalnya punya PC biasa, kalau semacam bikin server lah. Jadi kalau misalnya kalian punya PC biasa, terus kalian willing gitu, atau kalian rela untuk membeli sejumlah Flux, kalian bisa langsung semacam menjalankan nodes gitu. Dan kayaknya sih lumayan menguntungkan ya, karena beberapa banyak YouTuber-YouTuber miner lainnya yang kayaknya mereka tuh tertarik untuk melakukan mining Flux. Dan sejauh ini sih, GPU terbaik untuk mining Flux itu ada di 2060 reguler. Itu paling efisien dan paling efektif sejauh ini. Belum lebih jauh lagi ya. Dan juga sih supply-nya cuma ada 440 juta Flux. Jadi kalian coba bisa mining 440 juta Flux. Lanjutannya adalah koin Ergo.
atau Ergo atau ERG coin. Itu harga tertinggi, harganya sekarang di 28.161 atau sekitar 1, atau di dolarnya 1,95. Pernah harga tertinggi nih 425.952 atau 29,58 dolar. Pertama kali launching itu di tahun 2019 dengan menggunakan algoritma Auto Lycos. Jadi Ergo ini sedikit sejarah di belakangnya adalah bikinan dari orang yang dulu pernah kerja di IOHK atau input output, si perusahaan input output itu adalah perusahaan yang bikin koin Cardano atau ADA ya, bikinannya si Charles Hoskinson, yang dimana si Charles ini dulu adalah salah satu founder dari Ethereum. Nah, si Ergo ini itu open source ya, dia juga open source, orang-orang bisa membuat aplikasi gitu di Ergo, dia bisa, dan dia juga sama kayak Raven, nggak ada initial coin offering ataupun pre-mine. Nah, jadi apa bagusnya Ergo? Dia itu mau menyaingi Ethereum. Jadi Ethereum kan, kalau misalnya kalian tahu nih, Ethereum itu kan gas fee-nya gede. Jadi setiap transaksi yang terjadi di Ethereum itu ada gas fee-nya, dan gas fee-nya semakin besar. Dan itu dikarenakan Ethereum itu banyak use case-nya, banyak dipakai gitu loh, untuk bikin decentralized ads, untuk transaksi atau trading, itu kan itu semua butuh gas fee ya, itu gas fee-nya kan besar. Nah, bedanya di Ergo, Ergo itu dia itu nggak ada gas fee-nya. Jadi orang-orang mau bikin apa aja di Ergo, mau transfer, mau trading, itu nggak ada biaya yang dikeluarkan gitu loh. Ceritanya nggak ada fee lah. Jadi benar-benar decentralized. Jadi benar-benar keuntungan dari koin Ergo ya untuk kalian semua. Nah, ya. Terus keuntungan dari mining itu buat gue itu tetap harus dibandinginnya, berbandingnya sama listrik ya. Jadi biarpun gue sebut harga-harganya itu tadi kan memang harganya masih pada rendah ya, cuma ribuan, ratusan, mungkin Ethereum klasik doang pernah nyampe 2 juta, 2,3 juta ya. Itu tapi tetap itu mesti dibandingin sama listrik. Jadi berbeda sama Ethereum, mungkin kalau Ethereum kan kita cuma bisa dapat 0,0 sekiannya Ethereum, tapi udah lumayan ya. Karena kan dia kan sekali lagi nilainya besar. Kalau ini tuh karena koin-koin ini di miningnya juga masih rendah, nilainya masih rendah. Jadi kalian tuh kalau misalnya sekalian dapet koin tuh kayak misalnya salah satunya Raven ya, itu kayak block rewardnya gitu, hasil koin yang kalian dapat tuh bisa sampai berapa ya, sekitar 5.000 block gitu. Tapi itu nanti di setiap 2-3 tahun sekali ya, mereka akan halving gitu. Jadi pendapatan blocknya bakal dikurangi terus gitu untuk setiap miners. Nah, sejauh ini kalau menurut gue ya, dari 5 koin yang gue sebut tadi, itu dua koin yang kayaknya cukup panas dan cukup memakan listriknya besar ya, itu ada di Raven dan Vero. Karena Raven dan Vero itu adalah hasil hard forking dari Bitcoin nih. Jadi dia itu memakai algoritma Bitcoin. Dan kita tahu kalau misalnya Bitcoin, itu algoritma SHA-256, tadi gue salah sebut ya di 216, 256 maksudnya si SHA-256 itu tuh dia makan listriknya gede. Makanya ASIC miner itu makan listriknya tuh luar biasa, karena dia hashing powernya juga gede gitu untuk menyelesaikan satu komputasi. Dan juga kalau misalnya kalian mau mining Ethereum klasik ya, kan karena pasti gampangnya adalah Ethereum klasik itu langsung aja dimainin, karena hampir sama dengan Ethereum yang sedang dimining sekarang ya. Tapi Ethereum klasik itu mesti diingat bahwa ada yang nama dia itu ASIC resistant ya. Jadi orang-orang itu bisa bikin semacam alat khusus untuk memaini Ethereum klasik gitu loh. Nah, itu tuh jadi kalau misalnya itu lumayan ya, itu persaingan untuk GPU banget itu. Dan kalau misalnya ASIC-nya semakin banyak, ya GPU juga akan semakin kalah. Jadi ya kita bakal disingkirkan dari Ethereum klasik. Jadi mungkin kalau misalnya sobat-sobat miners lainnya nih, ya mungkin sekarang mau main coba-coba koin yang lain gitu, sambil lihat-lihat peruntungannya nih, koin apa, boleh dicek di whattomine.com atau di tocryptocalc. Ini sih 5 koin yang barusan gue sebut itu bagus untuk mining rig gue. Tapi sejauh ini gue masih mining Ethereum. Kenapa? Karena menurut gue bakal ride, bakal menjalani aja ya, naik turunnya pasar dan juga berita-berita mining akan tidak bisa dimining lagi Ethereum. Jadi gue mau mining sampai semaksimal mungkin, dapetin koinnya juga semaksimal mungkin. Paling gitu aja untuk video kali ini ya sobat miners. Itu ada 5 koin tadi untuk 2 rig. Mana tahu kak, lu semua punya 2 rig yang sama kayak gue. Boleh dipikirin, boleh diconsider apakah 5 koin gue ini bagus atau enggak. Atau mungkin sobat miners yang lain yang punya GPU lain, boleh komen di bawah. Gue pengen tahu kalian
lepas dari Ethereum, kalian tuh mau mining koin apa dan kenapa? Oke, Sobat Miners, jangan lupa di like video yang ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan video gue yang lainnya. Thank you Sobat Miners yang udah nonton. Bye bye Sobat Miners.